Oh gitu. Iya, mati dong. Enggak. Itu dirinya tuh ya. Dirinya gimana? Dirinya gini. Jelek. Abis ini itu ada lubang kan? Ada lubang buat minum. Oh iya. Terus saya gini ya. Dan juga ada penerima selalu dan kemudian pertanyaan semoga silakan tulis di komen di bawah ini ataupun kalian bisa langsung aja DM di Instagramnya nanti. Oke kak. Jadi akhir hari ya. Kita ngobrolin soal pertanyaan yang tadi sudah masuk nih Mas Edo ya. Kan program semacam ini tuh banyak sekali dibikin konten ya. Ini mungkin nanti yang jawab terserah, mau hostnya boleh, mau produsernya juga boleh, karena kan banyak sekali sekarang tuh yang mengatasnamakan mereka yang kekurangan untuk supaya followersnya banyak, viewersnya banyak, subscribernya naik gitu kan. Apakah Safar LTV tadi saya bingung sih ya kalau masa ini, apakah juga seperti itu? Jadi hanya demi konten dan demi rating, maka apapun dilakukan bahkan harus mengorbankan yang namanya harga diri seorang yang kurang mampu. Kalau dibilang seperti itu sih, kita mungkin akan ngelakuin ya katanya. Kita sih, itu sih fungsinya dari kita observasi di narasumber tadi Mas. Jadi, nggak serta-merta yang dari sosial media dikasih sama orang mungkin, atau ada yang datang ke kita pas kita lagi syuting, ada yang datang, nih bantu si ini aja, nggak serta-merta kita terima. Kita observasi dulu, kita lihat dulu, kontennya sesuaikah dengan Safar apa enggak, gitu. Kalaupun kita bikin dia jadi sedih gitu, enggak kita bikin dia sebenarnya. Karena kita sebenarnya juga ngikutin kegiatannya si narasumber. Kita lebih ngikutin, mungkin dia menjadi dia sebagai pemulung, kita ngikutin dia kesehariannya kita. Jadi Mas Jan nanya sehari ya di situ, berarti mungkin menginap juga di sana, menetap dalam aktivitas kayak gitu, itu dalam pikiran sehari oh bersama. Sehari aja sehari bersama dan itu di banyak sekali ya pertanyaannya itu memang orang apakah ini dibikin seperti itu atau apa mengatasnamakan mereka yang susah terus bikin konten. Jadi jelas enggak sama sekali karena jelas dari sini juga enggak tentang orang susah kan kita yang fun juga ada inspiratif seperti kayak yang punya sekolah alam gitu kan, yang walaupun mereka kadang-kadang income-nya tidak ada, tetapi ada beberapa donatur yang ngasih, tapi dikelola untuk gimana caranya lingkungan sekitarnya ini yang buta sama pendidikan bisa terberantaskan semuanya. Nah, ini penting banget tadi yang tanya siapa teh yang udah masuk di WhatsApp tadi, Mas siapa? Mas Fuad ya. Yang gimana? Iya. Saya juga dijawab ya, banyak yang mengalir ke sana memang, banyak pertanyaan yang mengalir ke sana dan ini sudah dijawab bahwa ini orang susah yang ada di Safar. Emang itu zona abu-abu sih. Memang kalau misalnya sedih-sedihan mungkin episode-nya nanti akan lebih dramatis. Cuma kita nggak selalu kayak gitu. Kita ada yang pernah bertemu dengan salah seorang pejuang lingkungan, kalau namanya Pak Suparno, dia berjuang, dia bekerja sendirian, tuh. Bisa dikatakan sendirian, dia menyampaikan sampah-sampah di Sungai Ciliwung, daerah Bogor waktu itu.
jadi kayak single fighter gitu. Nah itu kan nggak sedih kan, itu justru menginspirasi. Nah seperti itu kan. Dan yang sedih-sedih pun juga alhamdulillah selama ini mas, kan kita juga posting di Instagram, di sosial media. Nah kadang-kadang awal-awal dulu kita juga sempat buka kayak open donasi nih buat teman-teman yang pengen ikut berdonasi, monggo silakan. Sebenarnya ini ya kita nggak melulu untuk cari orang susah yang dibuat konten, cuman alhamdulillah dengan adanya orang susah yang kita temui, kita bikinin tayangan yang menarik, akhirnya orang-orang, oh ternyata gue perlu ngebantu lo orang-orang kayak begini. Nah akhirnya mereka saling support satu sama lain gitu loh mas, intinya motivasi lah untuk mereka semua. Jadi ini mengajak orang yang kalau kamu susah itu paling nggak kamu harus masih bisa memberi untuk yang lain. Iya, itu aja gini, kalau di agama saya sih sedekah dalam keadaan mampu itu bagus. Sedekah dalam keadaan tidak mampu itu jauh lebih bagus, karena kita di situ ada nilai pahalanya dan juga nilai kebaikan yang terdapat di balik itu semua. Dan Safar itu adalah program yang seperti itu. Iya. Yep. Bukan yang demi konten, bukan yang demi duit, bukan yang demi follower dan subscriber, tapi benar-benar sesuai dengan segala sesuatunya. Karena sudah di apa itu sebelum dilakukan observasi. Observasinya berapa lama mas? Biasanya kita kalau misalnya dikasih salah satu narasumber nih, kita dalam seminggu itu kita konstan lah buat menghubungi, mulai dari telepon, kita survei ke rumah yang bersangkutan, rumah calon narasumber, kita lihat sekelilingnya, kita tanya ke tetangga-tetangganya, benar nggak sih si narasumber ini kehidupannya seperti itu gitu, kita lihat di sekitarnya sampai ke RT kadang-kadang kita tanyain juga kalau emang benar dan emang sesuai dengan kriteria narasumber yang kita butuhkan, barulah kita ajukan ke manajemen, oke, baru kita eksekusi, seperti itu sih mas. Oke, jadi beberapa tahapan itu dilalui sobat mas, jadi nggak hanya sekedar oh ini ada orang susah, tolong ngebantuin, tolong kasih duit dan segala macam, terus diambil gambarnya, di shoot gitu ya. Iya, filternya tuh berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Baik, balik lagi ke mas Chen Kelvin nih. Yes. Pernah nggak sih mas ngerasa kalau sebuah apa ya bisa dikatakan di lapangan tuh kan banyak ya, tidak sesuai dengan apa yang sudah dibawa di studio, ternyata di lapangan ketemu dengan orang yang ada hal yang tidak menyenangkan ketika syuting Safar selama awal Safar muncul sampai sekarang. Sebenarnya banyak ya mas, cuman gimana caranya kita menyikapi itu semua. Let's say kita mungkin sebagai host sudah terbiasa dengan cara berbicara di depan layar seperti apa, cuman kan kita kadang-kadang kita dapat narasumber yang mungkin secara profil baik nih untuk kita angkat, tetapi dengan penyampaian dia, cara ngobrol dia, kan banyak mas, ya kayak saya cuma nanyain, ibu hari ini udah makan belum? Belum. Nah, mau ngomong apa? Jadi intinya gimana caranya si host ini mengolah menjadi sesuatu yang ketika, oh ternyata ibu ini tuh bener-bener belum makan loh, dan solusinya seperti ini gitu loh. Jadi ngulik-ngulik para narasumber itu beda-beda, ada juga yang nadanya keras, ada juga yang bener-bener diem, ada juga yang gak bisa ngomong, ada juga yang grogi. Nah gimana caranya, apa namanya, ketika observasi mungkin ini bisa ngobrol, tapi ketika lagi ada kamera itu pasti akan beda mas, walaupun cuma kamera tapi rasa groginya kan, aduh gue masuk TV segala macam gitu. Jadi intinya mengantisipasi itu semua, kadang-kadang yang berbeda ketika lagi observasi dengan penindakan ketika lagi syuting gitu. Ada maksudnya sampai sekarang masih, maksudnya kalau ada beberapa narasumber yang dekat sampai terus masih sering DM ke Safa, sering apa gitu mengabarkan mereka, mas sekarang saya udah gini. Kalau saya ada di tim sama sendiri juga banyak kita yang masih bahkan dari salah satu narasumber kita bahkan dapat lagi narasumber selanjutnya. Mas ini dari bisa kita habis dari komunitas. Oh berarti beliaunya ngasih referensi ya, rekomendasi lagi gitu. Pernah syuting dengan salah satu komunitas disabilitas. Setelah syuting dengan beliau kita diarahkan lagi, mas ini ada yang cukup inspiratif juga, coba deh mas datengin gitu, coba deh mas ajak ngobrol gitu. Kata benar inspiratif juga, kita syutingin. Baik. Jadi banyak, jadi kalau misalnya sobat aja nggak percaya ini bukan sekedar konten, kan ada beberapa postingan ya itu yang narasumbernya mungkin kalau memang nggak percaya ditanyain aja, didatangi narasumbernya. Karena memang ini bukan sekedar konten dan ini benar-benar program ini tuh membantu mereka yang masih membantu orang lain ini gitu kan. Iya. Kalau mau nonton episode-episode terdahulu kita juga boleh, ada di YouTube-nya RTV. Nah, YouTube-nya RTV di apa tuh? Di Langit RTV. Di episode Safar. Oke, okay, warna-warni Islam biasanya. Itu buat sobat aja yang nggak percaya kalau misalkan konsep dari Safar itu seperti itu. Tapi kalau ngobrol soal Safar ini memang selain di Jawa Timur nih mas, rencananya bakal ngambil syuting lagi di mana nih? Kan kemarin selama ini di Jakarta terus berbiasa. Jabodetabek. Jakarta, Bogor,
Bogor, Tangerang, Bekasi. Iya, Bogor kabupaten itu luas loh, Mas. Bekasi kabupaten itu pun juga luas. Jadi kita sini juga luas, ini juga kan masuk Bekasi sana tuh kalau mau. Kurang Mas hari explore di sini kurang, Mas. Iya. Doakan saja kita Jakarta lagi, betul-betul lagi atau di daerah Jawa Timur dan sekitarnya lagi. Jadi yep. Kalau selama ini berarti masih Jawa Timur ya itu ya. Terakhir sebelum kesini Kacang pernah ke Surabaya dan Malang juga di Sapa. Surabaya Malang. Surabaya dan Malang, kemudian kita lagi ke Surabaya lagi dan Mojokerto. Oke. Jadi untuk selanjutnya memang di seluruh Indonesia berarti ya. Nantinya. Amin. Jadinya seperti itu ya. Dan buat sobat Nadia yang pengen tanya-tanya lagi, saya masih undang di 0811-314-107 yang pengen ngobrol sama Mas Jan Kelvin dan juga kemudian ada produsernya juga ini yang lagi bersama kita pada malam hari ini. Mas, kalau ngomongin soal Safar dan segala sesuatunya ya, tentang RTV, sebetulnya acara ini tuh mau dibawa kemana sih Safarnya ini sama RTV? Kenapa kok tiba-tiba RTV ambil apa itu? Ambil program yang seperti ini dan nayangi program yang semacam ini? Apakah ini memang sudah dikikutin atau hanya sedikit ikut-ikutan yang lagi booming aja yang lagi kira? Nah, kebetulan di tahun 2000. Satu itu kan kita tadi seperti yang tadi saya bilang Safar disiapkan buat program Ramadan. Nah dan si Safar sendiri dengan genre reality itu merupakan salah satu program yang cukup baru sih, salah satu genre yang cukup baru di RTV. Nggak cuma punya Safar yang dengan genre reality, ada beberapa program lagi. Nah, dan ini selalu berkesinambungan, selalu jalan bersama-sama, jalan bareng gitu. Jadi dengan genre reality ini menjadi salah satu identitas baru dari RTV sih. Sebetulnya kalau ngomong soal RTV itu kan lebih kemana, Mas? Televisinya itu kalau misalnya penonton dari RTV ini mau diarahkan kemana? Apakah full entertain ataukah full reality show seperti itu ataukah full news atau gimana? RTV penontonnya sih family, Mas. Oh. Family, jadi bisa dinikmati anak-anak, ibu, bapaknya juga bisa menjadi penikmat juga sih. Jadi target pasarnya sih family. Dan biasanya buat sobat maja kalau mungkin juga pengen tahu acaranya RTV yang lain itu, berarti setiap hari udah mulai start jam berapa maksudnya RTV? RTV dari 24 jam aja. 24 jam ya. 24 jam bisa dicek and recheck ya. Yang lain yang mau gabung boleh di 0811-314-107 atau bisa masuk di WhatsApp-nya Maja FM yang pengen tanya-tanya mengenai program ataupun mungkin sesuai dengan rule ya sobat Maja, sesuai dengan programnya saja, tidak perlu tanya-tanya hal-hal pribadi mengenai host-nya juga nggak perlu ya. Yang mau gabung nanti saya tunggu, soalnya banyak yang tanya yang lain-lain, nanti kita akan tanyakan ke host-nya. Oke, kita jeda break sebentar. Penting itu. Oh jadi nanya ke jomblo banyak kan nanya ya. Ya udah, gue skip aja deh. Ini pada sholat maghrib kali orang-orang ini. Tadi cepean nonton. Lumayan lah. Guys, yang di Mojokerto ada, saya lagi sama Pak produsernya nih. Mas Ragil. Mas Ragil lagi nonton. Karo Mas Bayu ki penyiare. Halo Mas Bayu. Ya, dengerin sekarang, Mas. Ya, di Jakarta tadi lagunya udah saya kirim ya, Elton John tadi, Mas. Siap. Kalau mintanya Mas Edo ya, tadi. Edo nih, di Maja FM, 100,7 FM, yes. Mojokerto. Kelvina Surabaya, guys. Ya, abis ini sholat maghrib kok. Mukanya kenapa jidatnya? Maksudnya gini, dong? Kenapa jidatku? Bang Rudi Ruah ya ntar belum balik ke Jakarta, ini masih di sini semingguan. Posisi masih lama berarti masih di Jawa Timur. Ya, Master. Enggak sih. Halo. Ya, Mbak Debi Rosalia Lee. Halo, Sin Baik. Neva. Oke. Okay. Kelvin, Mas Samsul gak ikut. Mas Samsul di rumah. Sibuk dia ngurusin burung darahnya. Nah, kedeketan loh, kedeketan. Oke. Okay. Jauhin lagi. Ya. Ini kalau Mas Bayu ngomong di situ nih, Mas Bayu. Halo. Mas Bayu nih penyiar Maja FM Mojokerto. Monggo untuk yang lagi di Jakarta yang mau live
Kelvin lagi harus mencoba. Kalau lagi saya tanya-tanya ini. Mm-hmm. Yang mau ngirim makanan juga bisa nih ke sini. Alamatnya kasih tau dong mas ini. Di Panderman 1. Kalau bisa agak banyakkan dikit ngirim makanannya ya. Kita mulai lagi ya? Belum. Oke, siap. Kita masuk lagi nih. Langsung aja pantengin di Maja FM 100.7. Selamat datang kawan-kawan dari RTV, selamat lagi di program Safar ya, bersama dengan sang host dan Kelvin dan juga Mas Edu yang sudah ada bersama kita dari tadi ya. Mas ngobrolin soal dari program Safar sendiri, terus dari program apa namanya, dari programnya RTV sendiri, dari seorang kacamata seorang produser ya. Kira-kira kalau ada yang mau tanya, silakan-silakan. Oke. Enggak, enggak usah ditanyain ya, apa-apa. Untuk waktu katanya berapa range waktu untuk menilai seseorang dikatakan susah, dan bagaimana cara penilaian tim Safar dalam menilai seseorang tersebut perlu dibagi? Nah, betul. Kategorinya kalau dia berbicara. Kita ini juga butuh dibantu loh ya, Teh ya. Kita-kitanya butuh dibantu juga. Ya, radio inspiratif ya. Sama masalah ini ya. Iya, butuh bantuan juga nih kayaknya. Nah, biasanya sih seperti yang tadi kita bahas ya, kan ada beberapa kategori nih, sebenarnya cuma dua apa ya, nggak cuma dua apa inspiratif. Ada inspiratif pendidikan, kayak yang dibilang kacan tadi, ada yang bikin sekolah alam, atau inspiratif budaya seperti Paulu, atau inspiratif budaya. Nah, kita biasanya observasi itu paling cepat sih, paling cepat dari itu. Paling cepat itu pun dari dapat kontaknya, dapat lokasi rumahnya, wawancara nggak cuma sekali, kemudian buat lanjut ke tahap selanjutnya kan kita harus approval by management dulu ya. Management dulu, kita presentasi dulu, kita cari, kita bikin dulu ceritanya nih. Kita alurnya mau gimana nih si Bapak A ini, mungkin Mas Bayu nih ya. Sebagai seorang penyiar yang juga biasanya menyantuni anak yatim. Kan kita lihat dulu nih ceritanya kayak gimana nih, motivasinya apa, terus pendapatannya dari mana. Selain penyiar, ternyata Mas Bayu juga ngumpulin barang-barang bekas, Nah, kita harus tahu dulu detail-detailnya, kemudian baru kita bikin ceritanya, nanti ketemu Mas Chan di mana gitu. Nah, udah tuh kalau udah dapat, biasanya dalam waktu seminggu gitu udah dapat bikin itu, kita ajukan dan oke, baru kita jalani. Okay. Dan untuk penilaiannya pun ya nggak cuma ya nggak yang kayak tadi saya bilang, nggak harus nggak yang miskin-miskin juga, mohon maaf ya, yang kurang mampu itu enggak ya. Belum tentu masuk kategori kita. Nah, kita lihat dulu inspirasinya dari mana nih. Dia bisa memberi manfaat bagi orang sekitarnya dari sisi apa dulu gitu. Jadi kan kayak seperti yang dibilang Mas Chan tadi, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk sekitarnya, untuk manusia lain. Oke. Jadi program Safar tuh mungkin lebih ditekankan ya sobat tadi itu enggak hanya membantu karena memang dia susah, mau terus dibantu. Terus ditinggal sudah selesai enggak, tapi dari yang mau dibantu ini, apakah dia juga punya manfaat untuk orang lain? Iya, baru iya. Itu yang akan diangkat di Safar, seperti itu, begitu. Ada lagi yang lain pertanyaannya, silakan. Yang lain pertanyaannya, masih ada? Belum ya, oke baik. Yang lain yang mau tanya-tanya boleh, karena program Safar ini memang tayang setiap Sabtu minggu, setengah 10 pagi, selama 30 menit ya? Iya. Oke. Satu hal nih, seperti yang saya mau tanyakan tadi, kalau ngobrolin soal program Safar yang sudah jalan ini, kira-kira apa sih yang mau Mas Edu sampaikan dengan membuat program Safar ini? Apa yang mau Mas Edu sampaikan ke masyarakat dan ke semua penonton tercinta MTV? Sampai akhirnya Mas Edu mau jadi produser dalam program yang semacam ini. Dari program Safar ini sih, kita berharapnya penonton dapat bukan cuma tontonan, tapi juga mungkin insya Allah tuntunan. Jadi ada teladan yang bisa diambil, ada inspirasi yang bisa dijadikan contoh oleh penonton RTV, penonton Safar, agar mungkin terketuk hatinya buat membantu sesama mungkin, atau terketuk hatinya untuk mendirikan sesuatu yang bermanfaat untuk sekitarnya. Minimal untuk sekitarnya dulu aja. Okay. Kalau Mas Chen sebagai hostnya, dan sebagai, kalau Mas Chen pasti sudah punya penggemar dong ya, karena sebagai seorang artis sudah punya penggemar. Apa yang mau disampaikan Mas Chen Kelvin ketika Mas Chen Kelvin sudah memilih untuk jadi host di Safar di RTV dengan program yang sedemikian ini? Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, mudah-mudahan program ini, yang saya bilang, ini kan tujuannya adalah untuk menginspirasi orang dan juga memotivasi orang untuk selalu berbuat baik,
menambahkan kebaikan. Mudah-mudahan tontonan yang menjadi tuntunan ini bisa benar-benar memotivasi teman-teman semua dan mengingatkan teman-teman semua dan menaruh rasa bersyukur yang sangat luar biasa ketika kita bisa nolongin orang dan ketika kita lagi merasa susah ternyata ada orang susah yang jauh dibandingkan kita dan itu perlu dibantu loh, intinya seperti itu sih. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk kita semua. Pernah ada cibiran nggak mas yang masuk? Cibiran begitu dari teman-teman sama artis mungkin ya ketika mas Chen meng-host, jadi host di program ini. Ada cibiran-cibiran yang kurang enak yang masuk dari para justru artis? Justru ketika mereka nonton, mereka malah sering merekomendasikan orang sekelilingnya yang lagi susah loh mas. Oh, kayak misalnya, Chen, aku nonton loh Safar. Ih, ada loh di dekat rumah aku tuh ada tukang balon yang dia nggak punya tempat tinggal tuh tunawisma yang perlu kita bantu. Oh nggak Chan, tak kirim profilnya sampai segitunya mas. Dikira alhamdulillah akhirnya teman-teman saling support karena tahu ini adalah program kebaikan gitu. Oke baik ya. Terakhir nih buat Mas Chan Calvin dan juga Mas Edo nih pesen nih buat seluruh pecinta RTV di Mojokerto. Kira-kira mau pesen apa yang mau disampaikan dari produser Safar dan hostnya Safar nih? Terserah nggak harus Safar, harus program yang lain juga boleh kalau mau dipromoin silakan monggo. Kita pesannya cuma satu ya, tonton Safar ya kacanya. Tonton Safar, Sabtu Minggu 9.30 aja di RTV makin cakep. Gitu. Oke, okay. Ada Instagram mungkin yang ada bisa... Safar RTV, Safar mau follow Langit RTV juga bisa. Boleh, kalau YouTube-nya adalah Langit RTV. Langit RTV, yang Instagram-nya? Safar. Safar, double R. Safar, Safar, R. Gitu ya. Safar RTV gitu aja ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Chen Kelvin. Terima kasih Mas Edo. Sukses buat Safar, sukses buat Mas Edo. Mungkin nanti bisa dikasih mandat lagi sama RTV bikin program yang gede lagi gitu ya. Amin. Dan juga buat Mas Chen Kelvin. Terima kasih Mas Bayu. Banyak sekali nanti yang nonton programnya dan amin. Bermanfaat bagi Mas Chen Kelvin. Sampai jumpa. Terima kasih. Kita tutup dulu sholat tadi ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan nanti bisa langsung aja DM di Safar RTV. Atau bisa nonton di Langit RTV untuk YouTube-nya ya. Menu berapa nih? Stay healthy, stay happy. Bye-bye. Assalamualaikum. Thanks for watching.